sewu ibu, ini saya curhat masalah untuk orang gemuk bu. Ya, ini terlepas dari motif-motif batik. Apakah ada tips tersendiri buat jari orang gemuk supaya melipit gitu loh bu Rata? Sam, jadi merasakan dengan tangan ini batiknya ini batik mahal atau batik murah itu begini. Jadi seakan-akan ramah tapi sebetulnya rodok kepo. Ya. Oh, kan ini juga gak naik kan? Ya bu ya. Oh, memang harus diatur. Kalau kita langkahnya bebas gini ya jelas aja naik-naik tuh naik. Ya, jelas. Ada gambarnya orang macul. Ada orang gambarnya macam-macam. Ini menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ini warnanya bisa bermacam-macam, namun yang saya bawa hanya satu ini yang mewakili batik komplit. Sedangkan kalau kain Solo arah parangnya ke atas. Dan ini seretnya yang putih ini kalau Jogja terlihat. Kalau Solo ditutup 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali baru ditepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Endro, Bu Nuni, dan ibu-ibu Bu Emi, dan ibu-ibu perias lainnya. Pada sore hari ini saya ditugasi oleh panitia untuk bagaimana cara memakai kain yang baik dan benar dan praktis. Nanti akan ada beberapa cara saya pakai kain, mungkin ada yang bisa untuk pakai kebaya. Seperti Bu Nuni itu kebaya Kutu Baru, ya, yang ini seperti ini, ininya, kenapa ya Bu Nuni menikah? Parang, iya. Terus seperti saya ini kain tapi model sarung. Ya, nanti saya peragakan, ada beberapa, mungkin 4 peragaan. Mungkin saya nanti bisa dibantu kalian Bu Nuni izin nyun sewu. Jadi langsung akan saya peragakan satu persatu. Mulai dari seperti saya ini ya Bu J. Mohon maaf mungkin saya di sini sharing aja karena saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah lihai memakai kain. Oh, boleh. Ini ada kain panjang. Kain panjang itu kan ada yang 2 meter, ada yang 2 meter setengah. Itu kita tergantung kita ibu ya, badan kita, kegemukan kita. Biasanya kalau kita agak gemuk itu biasanya kita lebih baik pakai yang agak panjang. Jadi biar cukup gitu. Jadi caranya gini. Ini kita ambil sedikit ke sini. Kita lingkarkan di badan. Kita lingkarkan di badan langsung. Ini sudah jadi. Biasanya saya ini di sini saya kasih tali. Biar praktis. Ini boleh gini, boleh di tekuk sedikit. Nah. Ini ya Bu ya. Ini sudah.
Maaf ini agak kedodoran karena dalamnya saya pakai jarit ya. Jadi gini, kita langsung ubetkan di sini Bu, tali di sini. Kebetulan kebaya saya itu kebaya kutu baru tapi sudah modifikasi. Jadi bukan pakem seperti punyanya Bu Nuni. Tepuk tangan ibu-ibu semua. Iya. Ini sudah jadi dengan cantik ini, sekali. Ini model pertama ya ibu-ibu gitu. Model sarung, jadi kain di model sarung. Seakan-akan kita memakai sarung, iya, tetapi kita memakai kain panjang. Iya. Arahnya tetap ke kanan, ya. Iya. Dari kiri ke kanan. Bukan dari kanan ke kiri. Kalau laki-laki dari kanan ke kiri. Kalau perempuan dari kiri ke kanan. Ini juga model sarung, tapi kita serut nanti sampingnya ibu-ibu. Jadi terakhirnya kita serut, tidak kita tekuk. Biasanya kalau badannya kecil, di kalau saya itu saya talikan gini. Kalau saya enggak cukup. Jadi gini. Mungkin bawahnya agak ditarik sedikitnya supaya mata kakinya tetap tertutup. Ini. Okay. Ini bisa untuk santai, bisa untuk jalan-jalan ke plaza juga bisa ibu. Iya. Iya, jadi kita pakai hem, pakai apa, pakai kaos yang pendek atau apa itu kita bisa pakai jalan-jalan. Gitu. Jadi seperti ini jadinya. Ya. Jadi bisa dipakai seperti rok midi. Iya. Ya. Misalkan ibu kepingin gini, ya kita ininya agak di atasnya itu dilengkep bisa. Jadi ditekuk gitu bisa. Gitu. Tetapi untuk acara resmi tetap harus tetap menutup. Harus, iya. Mata kalau acara kaki. Resmi harus tetap gini. Yang ketiga ini paling gampang ibu-ibu, banyak yang suka ini, paling gampang, iya. Ini disamakan ya ibu-ibu ya, disamakan di sini, terus kita ambil di sini, kita juga ambil di sini, ya, kita tinggal ikat. Sudah selesai. Sudah selesai. Ibu-ibu bisa dalamnya pakai saya seperti saya celana legging. Terus ini dipeniteni ibu. Jadi sini dipeniteni biar anu. Tapi kalau memang kepingin seksi ya ini biar buka-buka gini juga enggak apa-apa. Siapa tahu ada yang kepingin seksi. Ininya ini bisa dipindah-pindah misalkan ke sebelah samping sini bisa lah. Gini. Samping kiri atau samping kanan atau tengah itu terserah ibu-ibu bagaimana modifikasinya. Ini yang ketiga. Gini jadinya. Ya. Nggih. Parang. Parang Curigo namanya. Curigo. Curigo itu keris, bukan curiga. Curigo. Jadi kalau orang zaman dulu pasti mempunyai keris. Sama ibu. Oh, boleh, boleh. Maju.
Kalau arah dari Parang Solo itu garis miringnya ke atas. Kalau Jogja, Bupin saya bisa dibantu, barangkali ada Parang Jogja. Jadi ini agak kesulitan karena batiknya pendek ternyata kainnya. Oh iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Mungkin untuk dipakai untuk Bu anu dulu aja, Bu. Yang langsing. Untuk iya, enggak apa-apa sih yang ini untuk dulu enggak apa-apa. Untuk Bu Erna, ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, jadi memang seperti ini kaki maju Bupin satu. Bupin dengar. Tipsnya apa ini Bu Erna kalau misalnya dapat yang seperti ini? Biasanya kalau kainnya pendek, itu sampingnya itu kita tambah kain. Iya sambung, kita sambung gitu. Jadi biar ini biar apa lebih gampang gitu. Tapi ini masih tetap bisa kok. Tadi mengira yang ngasnya kembu Erna ya, tapi bagus sudah. Nyun sewu, sakit ibu. Nah sebentar. Ini kain Jogja. Kalau kain Jogja arah parangnya itu ke bawah. Arah parangnya ke bawah. Sedangkan kalau kain Solo arah parangnya ke atas. Dan ini seretnya yang putih ini kalau Jogja terlihat. Kalau Solo ditutup tiga kali, satu kali, dua kali, tiga kali baru ditekuk ya. Tapi kalau kain Jogja ini seretnya terlihat dan arah parangnya terbalik ya daripada yang Solo. Kalau ini Solo, ini nanti, nah ini Jogja. Mana yang ke atas, mana yang ke bawah Bu Nunik? Ini Jogja dari atas ke bawah lerengnya. Ke bawah. Sedangkan yang itu dari bawah. Stripnya lereng. Lereng itu garis miringnya itu. Ya. Jadi lereng itu bukan gambar lerengnya tapi stripnya ini. Oh, kalau ke bawah nih lereng itu ya ini. Ya, bukan diagonal ya. Jadi lereng itu istilah untuk garis miring. Garis miring itu ya strip miring ya. Garis itu kalau di bahasa modern kan strip ya, strip miring ya, garis miring. Berarti yang dipakai oleh Mbak Yuni, Mbak Yuni yang tadi diperagakan ini tadi lereng Solo. Parang Curigo namanya. Si. Ya. Ini lereng Solo karena stripnya ke bawah. Ya. Ke atas. Oh, ke atas. Kalau dari Jogja kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan.
Nah, ini justru kebanyakan kepanjangannya. Jadinya kebalik. Nah, ini untuk pemakaian kain perempuan yang kecil ya, kecil. Kecil, iya. Mungkin kalau kecil kan kadang kesulitannya membuang kainnya itu ya, Bu Erna. Stagen itu dipakai dari bawah puser, jadi bukan di atas puser ya. Kalau di atas puser nanti perutnya kelihatan blenduk ya. Jadi ini di bawah puser, dari bawah puser. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Tidak ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya angkat tangan. Ya, kami persilakan ya, untuk yang bertanya. Dari sini, ya silakan. Permisi Bu Nuni, mohon bertanya, kalau syaratnya untuk jarik Sunda Siger, syaratnya gimana? Ditekuk ke dalam atau seperti Jogja? Seperti Solo. Solo ditekuk ya, ke dalam. Jadi ditekuk ke dalam. Kalau yang untuk Jogja, memang syaratnya terlihat. Namun sekarang banyak kain yang seretnya ini diprodo. Yeah, nah, betul. Karena diprodo, kalau dimasukkan neman-neman enggak terlihat. Enggak terlihat. Yeah. Ya. Jadi ya terserah bagaimana. Tapi yang pakem itu seperti biru Solo. Yeah. Terima kasih Bu Nuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nuni. Saya mau menanyakan, yang membedakan antara batik tulis dan batik cap itu dari pegangan tangannya seperti apa Bu ya? Terima kasih. Batik cap itu sangat rapi. Sangat rapi, garisnya presisi. Karena capnya ini kan terus bersambung-bersambung begitu sehingga garisnya itu sangat presisi. Kalau batik tulis itu pasti kurang rapi ya. Di samping itu kainnya batik tulis itu pasti kain yang kain bagus ya. Kalau batik cap biasanya kasar. Kalau orang di maaf ini zaman dulu di Solo di Jogja itu kan ngagem nyamping ya. Seumur ibu-ibu saya kalau baru ketemu itu begini sugeng ya, enggak salaman, dulu enggak ada salaman ya. Sugeng kados pundi kabaripun, ini sambil memegang ini batiknya, ini batik halus apa kasar jadi merasakan dengan tangan ini batiknya, ini batik mahal atau batik murah itu begini. Jadi seakan-akan ramah tapi sebetulnya rodok kepo. Ya, begitu ya. Terima kasih. Bun, mau tanya lagi. Ya. Ya, yang membedakan itu cara memegangnya ya Bu ya. Untuk motifnya itu kita kan bingung ya Bu, batik mahal sama batik murah itu bagaimana Bu? Ceceknya Mas. Ceceknya itu, titik-titiknya itu ada semakin kecil itu semakin susah. Jadi canting itu ada nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau yang untuk nembok itu yang besar.
Tapi kalau yang untuk titik-titik cecek cek cek kecil-kecil-kecil itu kecil sekali. Bayangkan sulitnya. Ya, dan akan semakin lama pengerjaannya. Nanti bisa dilihat dari dekat batik-batik yang semampir di sana itu. Nggih. Silakan pertanyaan untuk Bu Erna, silakan. Ya, ada yang lain? Mbak tadi yang mana sebelah kanan? Mbak Indah, mana Mbak Indah? Enggak jadi. Oh, sudah. Ada yang lain? Sudah terjawab. Sudah terjawab ya? Oh, monggo. Silakan. Ini mantan model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Ibu, ini saya curhat masalah untuk orang gemuk, Bu. Ya. Ini terlepas dari motif-motif batik, apakah ada tips tersendiri buat jari orang gemuk supaya melipit gitu loh, Bu, rapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau tanya? Ibu, di Bapak. Bun, maunya diberagakan ke yang gemuknya katanya. Enggak, maksudnya ditalikan. Talikan. Oh, itu tali ujungnya. Iya, sekaligus dipraktekkan. Ujung dan ujung ditalikan. Ujung dan ujung ditalikan. Atau di atas? Di atas. Ya, sebaik di atas saja biar kelihatan semuanya. Itu talinya bisa digeser-geser. Kalau kurang panjang nanti digeser. Maka itu menalinya jangan seret-seret dulu ya. Nah, digeser. Nah, tapi karena ngagem rok besar ya, jadi enggak bisa ya. Ya, agak sulit karena pakai rok ya. Ya, mungkin kurang rapi karena ada roknya ya. Rangkapan mungkin, tapi intinya bisa diketahui untuk cara pemasangan jari untuk postur tubuh yang gemuk ya. Kalau kita pakai kain jepit wiru itu yang paling bawah harus dilepas. Jadi tidak memakai jepit wiru. Jepit wirunya ada di bawahnya pusar ya. Agak turun sedikit. Ya,
Tidak, agak ke atas lagi. Nah, ya. Ya. Jangan pakai jepit dasi ya. Jepit dasi itu tempatnya di dada, bukan di sini. Di dada. Jadi jepit paper clip saja. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin buat pengantin atau teman-teman yang berbadan gemuk, ini tadi tipsnya dari pakar apa namanya, pakar kain batik Indonesia. Jadi diikat ujung ke ujung, dari ujung-ujungnya. Nah ini kan, jadi langkahnya juga harus diatur teman-teman. Kita nggak boleh, meskipun gemuk nggak boleh sembarangan melangkah. Jadi akhirnya kan naik-naik kan. Keluhannya kan seperti itu, naik-naik kalau pakai jari naik-naik, tapi memang langkahnya harus diatur juga kan loh, kan ini juga gak naik kan, ya Bu ya, oh. Memang harus diatur, kalau kita langkahnya bebas gini ya jelas aja naik-naik, tuh naik, ya jelas aja naik, jadi memang dari kainnya, iya, jadi memang harus langkahnya juga diatur juga mungkin ya. Berantakan, memang harus pelan-pelan. Iya, cara duduknya juga harus ibu-ibu sebelum duduk. Terima kasih. Sebetulnya kalau pakai kain itu tidak usah terlalu melilit, nggak bisa jalan. Orang zaman dulu tenis pun pakai jari, ya. Jadi kalau pakai jari melilit itu malah nggak bisa jalan nanti. Jadi biasa saja supaya nggak usah kemayu ya. Jadi jalan. Terima kasih, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Sudah. Oke. Oh masih ada satu mas. Kasih kesempatan ya. Cukup. Oh cukup ya cukup. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di kita juga dulu juga ada namanya batik company. Batik company itu gambarnya macam-macam. Ada gambar tentara, ada mungkin di koper masih ada. Nanti saya tunjukkan. Gambarnya ada yang orang dokar, ya ada dokar. Zaman dulu belum ada mobil jadi dokar. Terus kemudian ada orang macul. Dan pokoknya kehidupan sehari-hari itu digambarkan di dalam batik company. Jadi dulu pun sudah ada Ibu batik itu, cuman sekarang adik-adik kita di Sidoarjo mengembangkan batik company itu menjadi sekarang sudah company sudah enggak ada, jadi batik merdeka begitu ya. Bagaimana kalau kita namakan batik merdeka? Batik company. Ini gambarnya orang mikul, gambarnya orang bawa bedil. Ada gambarnya tentara ya, ada gambarnya orang macul, ada orang gambarnya macam-macam. Ini menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ini warnanya bisa bermacam-macam, namun yang saya bawa hanya satu ini yang mewakili batik company. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah dipaparkan semua dengan jelas macam-macam batik.